Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mumtaz Channel, teman-teman. Ini di jalan ini, guys. Di jalan raya yang dekat Geria Cinunuk, teman-teman. Ini jam 9 lebih gitu lah malam. Ini hari raya kedua. Ini ada martabak, ya. Martabak Pecenongan 78 sejak 1960, guys. Ini cabang asli Jakarta, teman-teman. Nah, kita lagi pesan, guys. Kita lagi pesan martabak asin. Di sini juga ada martabak manis, ada martabak asin. Tapi kita mau beli yang martabak asin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mumtaz Channel, teman-teman. Ini ada salah satu pegawai di sini, guys. Malam, Pak. Ya. Malam. Ini kita belum ada nih menu martabak Pecenongan ini. Adanya martabak manis yang lain gitu ya. Nah, ini udah berapa lama di sini, Pak? Udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. Ini bukanya dari pagi atau gimana? Oh, dari jam 1 siang. Jam 1 siang sampai jam 11 malam. Oh, ini penjualan langsung atau online? Online sama langsung. Oh, online-nya pakai apa, Pak? Grab, Shopee, Gojek. Oh. Sama GrabFood ada. Oh, 3 ya. Komplit ya. Ini kan udah lama nih di sini. Ya. Nah, yang rekomen apa yang orang sekarang suka beli gitu kalau martabak manisnya gitu? Pertama, kebanyakan yang komplit keju coklat. Oh, yang disukai. Ya. Yang tuh, guys. Ini pesanan. Ya. Kita mau lihat, guys. Kalau martabak manisnya berapa, Pak? Kalau martabak manisnya tergantung isinya, Pak. Oh. Tergantung isinya. Biasanya toppingnya satu atau lebih dari satu? Satu ada, yang lebih dari satu ada. Seperti kalau ini, yang toppingnya satu, kalau yang toppingnya satu berapa? 55 ada, Pak. Oh, 55. Kalau keju 65. Oh, jadi kalau topengnya satu sama semua 5-5 gitu. Oh, tergantung isinya, Pak. Oh, yang keju berapa keju? Kalau keju 65. Oh, ini mau ditoppingin apa? Ini coklat kacang susu, Pak. Coklat kacang susu. Ya. Kalau 3 topping gitu berapa jadi? Kalau ini termasuknya 2 topping, Pak. Kalau ya, susu kan tiap masakan pakai susu. Iya. Kalau kacang coklat atau yang biasa 60, Pak. 60. Ini ya. 60. Iya. Toksi 60. Ya. Wah, guys. 60. Pak. Toksi 60, guys. 2 topping. Nah, mantap. Nah, kita lagi pesan martabak. Martabak telur, guys. Nah, ini siangnya lagi buat. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 11, Pak. Sampai jam 11, guys. Nah, ini, guys, kamu bisa mampir ke sini, guys. Ini di strategis banget, dekat Jogja Grand, teman-teman. Ini dekat Jogja Grand, guys. Dekat Jogja Grand, kita lagi pesan yang telurnya 3. Ini telurnya semua bebek atau ada yang ayam? Bebek, Pak. Oh, bebek. Gak pakai ayam, Kak? Gak pakai. Oh, ini telurnya bebek, guys. Kita jadi yang pesan. Telur tiga, teman-teman. Ini dagingnya apa? Sapi? Daging sapi. Gak ada yang ayam gitu, gak ada. Gak ada. Oh, daging sapi, guys. Ini kita baru nemu, teman-teman, baru nemu martabak Pecenongan, guys. Martabak Pecenongan 78. Kita spill ya. Ini cabang berapa, Pak, di sini? Ya. Cabang berapa di sini?
Oh, banyak sebetulnya cabangnya. Oh, yang di Bandung ini banyak? Kalau di Bandung udah termasuk 28. 28 cabang ada di Bandung? Di Bandung. Oh, dari cabang yang ada, 28 di Bandung? Iya, di Bandung. Oh, sini cabang berapa yang di sini? Di sini... Itu kok ada nomor 78 itu maksudnya apa? Itu outlet. Itu outlet. Jadi outlet yang di sini nomor 78. Berapa ya? Soalnya banyak. Kalau yang mulai opening itu nomor sekarang. Outlet yang 78. Nama itu nama Pecenongan 78. Nama oh, nama ya. Yang punya dulu-dulunya jualannya di Pecenongan 78 gitu. Ya. Ya, guys. Jadi nama Martabak Pecenongan 78 itu ternyata awal-awal yang mereka jualan dulu 1960, sejak 1960 di Pecenongan 78 teman-teman. Dan ini cabangnya udah banyak banget di Bandung. Ada 28 cabang di Bandung. Oh iya, ada yang pesan lagi kan? Oh, itu telur gua apa itu? Telur gua. Itu telur gua guys. Yang baru dilipat ya, nggak beda jauh ya. Padahal tidak, ini yang punya kita udah matang ya. Ini yang telur tiga teman-teman. Biasanya orang yang banyak beli telur berapa sih? Tiga ke atas. Oh ini sih aja nih. Wah. Yang mateng ya. Ini sehari bisa berapa porsi atau gimana hitungannya sih? Di sini ada kurang pak, sekitar 50-an atau 50. Oh, 50 porsi ya. 50 porsi teh ini aja gitu. Ya semuanya. Oh, semuanya sama martabak manis juga. Oh, kami itu adanya di toko Marwangi. Ini kalau yang di ini kan kabupaten nih. Di daerah sini ada berapa tempat outlet ini? Satu. Tiga pak. Ada di mana? Oh yang di itu mah di kota ya? Ya. Jumbrun satu sama? Satu, sini satu, Rancaike satu. Oh tiga. Ya. Jadi guys ada di Jumbrun satu, di Rancaike satu dan di sini satu, Cinunuk satu. Ini dekat Jogja Green guys, dekat. Dekat Gria Cinunuk. Nih guys jangan khawatir, kalian yang jauh pun bisa pesen guys lewat online. Selain lewat online penjualan langsung ya? Iya. Suka ada nggak sih yang WA gitu pesen gitu nggak? Ada. Kalau udah yang kenal. Udah biasa ya? Iya. Bisa guys. Yang udah biasa bisa. Mantap guys. Itu yang telur 2 55 guys. Dan yang telur 3 itu 65. Dan di sini telurnya telur bebek guys. Lebih enak telur bebek ya, gurih ya. Kalau pakai telur ayam, kalau sekarang telur bebek lagi. Ah, benar. Mantap guys. Untuk kalian yang jauh gitu ya, yang jauh dari outlet ini, misalkan kalian mau beli bisa lihat di ini guys, di online bisa pakai di Shopee, GrabFood dan GoFood. Kalau di online namanya sama itu Martabak Pecenongan. Lihat yang di Martabak Pecenongan 78 guys di onlinenya. Ini guys. Thank you.
Dan ini martabaknya, guys. Martabaknya kalau yang reguler itu 70 ribuan, guys. Jadi martabaknya dari 70 ribu sampai 75. Kemudian yang premium ya itu 105. Pak, kalau menu langsung ini, Pak. Lama, ini orang beli ramai jam berapa biasanya? Jam 4. Jam 4 sore. Kalau di sini makan lain banyak yang buka dari pagi-pagi. Tetapi buka mau pagi ya? Iya. Jadi ramainya jam sorean gitu ya. Sampai malam-malam gini ya. Wah, mantep ya. Ini guys yang kita pesan tadi teman-teman, ini telur 3 guys. Telur 3 ini harganya 65 guys. 65 dan ini telurnya bebek. Terus dagingnya sapi. Ada juga yang ini guys, yang ini telur 2 guys. Ini telur 2 harganya 55. Beda tipis lah, beda 10.000 ya. Beda 10.000 guys. Mantap. Di guys ini jam 9:30 malam guys. Yang beli banyak banget. Halo. Komen dong komen dari YouTube. Iya. Suka kesini? Suka? Siapa yang suka kesini? Suka kesini? Oh. Kalau suka kesini suka beli apa? Kota bakso yang apa? Yang telur berapa? Dua? Yang telur dua? Wah, gimana rasanya ini? Enak. Enak banget ya? Wah, mantap. Makasih ya, masak YouTube. Nah, jadi guys, Martabak Pecenongan 78 ini adalah awalnya dia berjualan di Jakarta, di daerah Pecenongan nomor 78, dan dia jualan sejak 1960 guys. Ini di pinggir jalan guys, jalan utama. Ini jalan utama teman-teman. Ini jalan utama. Jalan utama yang ke arah Sumedang teman-teman. Dan di depan itu Grand Sinunuk guys. Nah, itu Grand Sinunuk. Jadi sangat dekat sekali dengan Grand Sinunuk. Ini ada di sini guys. Martabak Pecenongan 78. Pak, makasih ya Pak. Oh, sama-sama. Terima kasih kita udah diizinkan untuk bisa meliput di sini. Ya. Ini dari Mumtaz Channel Pak, khusus promosi kuliner UMKM Jawa Barat ya. Oh, iya. Ya semoga bapaknya sehat, jualannya lancar ya Pak ya. Kapan-kapan kita pasti kesini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.